Pertanian di sekitar kita. Episode 70 untuk teman-teman kelas 1. Selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi denganku Satria. Kalian sudah siap belajar kan? Sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa dulu yuk. Berdoanya sesuai keyakinan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita sebutkan nama hari bersama-sama yuk. Menyebutkannya dengan suara yang keras ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Coba kalian sebutkan nama-nama bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Hebat! Teman-teman, hari ini aku mau bermain bersama kakak. Iya, kita mau lomba lari. Tapi kita larinya tidak lurus. Terus gimana, kak? Kita akan berlari melewati rintangan. Ini rintangan kita. Kita harus berlari dan melewati benda-benda ini, tapi tidak boleh menyentuhnya. Wah, seru. Kiri, kanan, kiri, kanan. Begitu ya, Kak? Iya, benar. Siapa yang tidak menyentuh rintangan, dialah pemenangnya. Aku bisa. Aku pasti menang. Kita pemanasan dulu agar tidak cedera saat berlari. Yuk adik-adik di rumah, semuanya berdiri dan kita lari di tempat. Satu, dua, 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 satu, dua. Iya, sudah cukup. Coba sekarang, kamu lari duluan ya, setelah itu kakak. Teman-teman, kalian juga berlari bersamaku ya. Ingat, jangan sampai kita menyentuh rintangannya. Ayo, semuanya berdiri. Siap, satu, dua, tiga. Belok kiri. Belok kanan. Awas, ada rintangan. Belok kiri. Belok kanan. Ayo, Dek, jangan sampai menyentuh rintangan. Belok kiri. Belok kanan. Hore, kita berhasil. Yes. Sekarang giliran kakak. Satu, dua, tiga. Ayo, Kak. Terus. Jangan sampai kena rintangan. Hati-hati, Kak. Ayo, ayo. Ayo. Hore! Kakak juga berhasil. Teman-teman, seru kan lari rintangannya? Kalian bisa mencobanya di halaman rumah. Gunakan benda apa saja sebagai rintangan. Usahakan jangan menyentuh rintangannya, seperti kita. Kak, kita masuk yuk. Aku haus. Iya, kita makan buah pepaya pemberian paman. Kenapa paman punya banyak buah pepaya, Kak?
Karena paman adalah petani buah pepaya. Kamu tahu tidak buah pepaya itu seperti apa? Aku tahu, Kak. Buah pepaya yang matang, kulitnya ada yang berwarna oranye. Ada juga yang hijau. Iya, benar. Meskipun kulitnya hijau, tapi dalamnya sudah matang dan manis. Pohonnya juga berbeda-beda. Ada pohon pepaya yang tinggi, dan ada juga yang pendek, tapi sudah berbuah lebat. Begitu ya, Kak? Iya. Pohon kelapa juga ada yang tinggi dan yang pendek. Tapi buahnya sama-sama enak. Yuk, kita minta tolong ibu mengupas pepaya dari paman. Ayo, Kak. Enak sekali pepayanya. Iya, manis sekali. Kita sudah jadi petani hari ini. Hahaha, belum dek. Petani itu orang yang menanam, memupuk, dan merawat pohon agar subur dan berbuah. Kalau kamu mau menjadi petani pepaya, kamu harus menanam pepayanya dulu sampai berbuah. Nanti temani aku menanam biji pepayanya ya, Kak, biar aku bisa menjadi petani pepaya. Iya, nanti ya setelah kita belajar. Coba lihat nasi itu. Nasi berasal dari mana? Padi. Padi ditanamnya di mana? Di sawah. Kalau bayam itu ditanamnya di mana? Ladang bayam, Kak. Kalau mentimun ditanamnya di mana? Di kebun mentimun. Iya, benar. Kalau pepaya? Di kebun paman. Hahaha, iya di kebun. Tapi tidak hanya di kebun paman. Ada petani pepaya lainnya juga. Kak, pepaya ini ada bijinya. Hanya satu, Kak. Iya, pepaya adalah buah yang berbiji. Tapi sebenarnya bijinya banyak sekali. Iya, tadi aku lihat ibu mengupas pepaya. Bijinya ada banyak dan kecil-kecil. Oh iya, dek. Ada juga loh buah yang bijinya hanya satu. Misalnya alpukat. Iya, alpukat bijinya hanya satu. Jadi kamu sudah tahu kan? Petani itu hasil panennya berbeda-beda. Ada petani padi, petani buah, dan sayuran. Lahan pertanian yang dekat dengan rumah kita apa? Paman kita punya kebun pepaya. Kalau tetangga kita, Pak Rudi punya kebun rambutan. Dan Pak Yudi punya kebun pisang. Iya, hasil pertanian dari setiap tempat memang berbeda-beda. Kenapa, Kak? Karena ada tanah yang bisa ditanami padi, pepohonan, atau sayuran saja. Misalnya kebun teh dan kopi yang hanya bisa tumbuh di dataran tinggi. Sedangkan padi, kelapa, pisang, dan sayur-sayuran tumbuh di dataran rendah. Kak, aku punya buku cerita. Kita baca yuk, Kak. Ayo. Ini dia bukunya, Kak. Sini duduk di samping kakak. Kita baca bersama-sama. Coba kalian lihat, sampul bergambar apa? Ada gambar anak perempuan dan buah berwarna merah. Itu pasti tomat. Terjadinya di mana? Pasti di ladang. Untuk memastikannya, kita baca yuk. Kemana tomat pergi? Ada banyak sayur di kebun Kirin. Ada jagung, wortel, juga tomat. Kirin selalu menyirami sayur-sayurannya, kecuali tomat. Setiap kali akan menyirami tomat, ia selalu menundanya. Besok saja ah, pikirnya selalu. Hingga suatu hari,
Ia memergoki tomat-tomatnya beriringan pergi. Kemana mereka pergi? Kirin memanggil. Namun, tomat-tomat itu terus berlari. Wah, tomat-tomat masuk ke lubang. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya Kirin. Kamu harus merawat teman-teman kami yang sakit, kata tomat yang paling besar. Oh, ternyata banyak tomat yang kurang gizi. Pasti karena Kirin kurang merawat dan menyiramnya. Aku janji tak akan lagi menunda-nunda. Maaf ya, kata Kirin. Kirin menanam biji-biji tomat dan merawat mereka. Ia tak lagi suka menunda-nunda. Kasihan tomat-tomatnya, Kak. Makanya kamu harus rajin menyiram tanaman ya. Iya, Kak. Coba kamu sebutkan, ada siapa saja di cerita tadi? Ada Kirin dan tomat. Di mana ceritanya terjadi? Di kebun Kirin. Iya. Terus, bagian mana yang kamu suka? Aku suka saat Kirin tidak lagi menunda untuk menyiram pohon tomat. Adik-adik di rumah juga harus menyiram tanaman yang ada di rumah ya. Jangan sampai tanaman kita pergi. Teman-teman, kita belajar dua kosakata baru hari ini, yaitu tomat dan biji. Nanti kalian gambar tomat dan biji di buku kerja masing-masing ya. Tomat yang seperti ini, dan biji yang seperti ini. Nanti kalian juga gambarkan apa yang dihasilkan petani di daerah kalian, dan tulis apa yang mereka hasilkan. Lihat ini, kakak punya 5 kartu kata. Kamu dan adik-adik di rumah nanti harus membacanya dengan cepat ya. Oke, Kak. Pertama, kakak akan letakkan semua kartunya di atas meja ya. Kemudian, kalian semua harus membacanya secara bersamaan dengan cepat ya. Kartu pertama, kalian baca bersama ya. Berapa? Dibacanya berapa? Jawaban kalian sama atau tidak? Jika kalian menjawabnya berapa, berarti kalian benar. Hebat! Kartu kedua. Ingin. Dibacanya ingin. Jawaban kalian sama atau tidak? Jika kalian menjawabnya ingin, berarti jawaban kalian benar. Luar biasa! Sekarang kartu berikutnya. Bacanya yang cepat ya. Sekarang. Dibacanya sekarang. Jika jawaban kalian sekarang, tandanya jawaban kalian benar. Nah, kartu berikutnya. Tahu. Dibacanya tahu. Sekarang kartu terakhir. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Terima. Dibacanya terima. Wah, kalian sama hebatnya. Sekarang kita main mencocokkan gambar ya, Kak. Ayo. Ada 4 gambar. Iya, kita baca sama-sama yuk. Menggiling, panen, membajak, benih.
Gambar pertama, ada petani sedang panen padi. Tulisan yang tepat mana? Panen. Iya, benar. Sekarang, gambar kedua. Ada gambar kerbau membajak sawah. Tulisan yang tepat yang mana? Membajak. Iya, benar lagi. Yang ketiga, ini gambar apa ya, teman-teman? Iya, gambar benih. Ya, kalian benar. Lalu, gambar terakhir. Ini gambar petani sedang menggiling padi. Berarti, tulisannya yang sesuai yang mana, teman-teman? Menggiling. Hore! Semua gambar dan tulisannya sudah sesuai. Kalian memang pintar. Sudah mencocokkan gambar sesuai dengan tulisannya dengan benar. Oh iya, Dek. Kamu kan sudah bisa menghitung nilai uang. Kalau kamu punya uang 1.000 rupiah dan kamu mau membeli arem-arem yang harganya 400 rupiah, lalu lemper yang harganya 450 rupiah, dan apel yang harganya 500 rupiah, menurut perkiraanmu, uang yang kamu punya cukup atau tidak? Arem-arem 400 rupiah. Lemper 450 rupiah. Apel 500 rupiah. Pertama-tama, kita jumlahkan dari bagian kanan. 0 ditambah 5 ditambah 0 sama dengan 5. Lalu, 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kemudian, 8 ditambah 5 sama dengan 13. Jadi, harga semuanya Rp1.350, Kak. Artinya tidak cukup, Kak. Karena 1.000 lebih kecil dari 1.350. Iya. Lalu uang kamu kurang berapa? Yang dibelanjakan Rp1.350. Sedangkan uang yang dimiliki Rp1.000. Rp1.350 diambil Rp1.000. Jadi Rp350. Benar kamu, Dek. Pintar. Uang kamu kurang Rp350. Ada beberapa cara membayar dengan nilai pecahan uang yang berbeda, tapi nilainya sama. Misalnya harga pupuk Rp30.000. Rp30.000 bisa dibayarkan dengan beberapa cara. Seperti ini. Petani A membayar dengan 3 lembar uang Rp10.000. Petani B membayar dengan 1 lembar uang Rp20.000 dan 1 lembar uang Rp10.000. Petani C membayar dengan 1 lembar uang Rp20.000, 1 lembar uang Rp5.000, dan 5 keping logam Rp1.000. Petani D membayar dengan 5 lembar uang Rp5.000, 1 lembar uang Rp2.000, dan 3 keping logam uang Rp1.000. Oh, begitu, Kak. Jadi, uangnya bisa bermacam-macam ya, tapi nilainya sama, Rp30.000. Iya, benar. Misalnya seperti ini. Benih anggur harganya Rp20.000. Kalau dibayar dengan uang Rp5.000, berapa lembar yang dibutuhkan? Uang Rp5.000, kalau 2 lembar jadi Rp10.000. Kalau 3 lembar jadi Rp15.000.
Kalau 4 lembar, jadi Rp20.000. Jadi, kita membutuhkan 4 lembar uang Rp5.000, Kak. Iya, benar sekali. Kalau dibayar menggunakan uang Rp10.000, butuh berapa lembar? 2 lembar, Kak. Iya, benar lagi. Kalau dibayar menggunakan uang Rp20.000, 1 lembar. Benar sekali. Iya dong, Kak. Kemarin aku sudah belajar menghitung nilai uang. Teman-teman di rumah pasti juga bisa, kan? Nanti kalian jangan lupa mengerjakan soal latihan di buku kerja masing-masing ya. Kalian boleh kok didampingi oleh ayah, ibu, atau kakak kalian. Jangan lupa mengisi lembar refleksi. Dan ucapkan salam kepada ayah, ibu, atau kakak yang sudah mendampingi kita. Dan ingat pesan ibu, 4M. Memakai masker jika keluar rumah, mencuci tangan sesering mungkin, menjaga jarak dengan orang di sekitar kita, dan menghindari kerumunan. Teman-teman, hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Kita sudah berlari tanpa mengenai rintangan. Lalu, kakak sudah memberitahu kita setiap petani menghasilkan panen yang berbeda-beda. Kakak juga sudah membacakan cerita untuk kita. Lalu, kita sudah membaca 5 kata dan mencocokkan gambar. Kakak juga menjelaskan pembayaran menggunakan uang yang berbeda dengan nilai yang sama. Teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.